menyampaikan bahwa Habib Rizik Syihab dalam hal ini tidak dapat memenuhi panggilan pihak kepolisian. Tapi saya mohon teman-teman catat ya, ini bukan mangkir. Jadi saya harap teman-teman juga dalam hal ini proporsional terkait dengan apa pemberitaan seperti kemarin Habib Rizik dikatakan kabur, padahal pihak kepolisian tidak pernah mengatakan demikian. Makanya kita mohon apa juga proporsional. Beliau tidak mangkir, beliau hadir diwakili oleh kita tim kuasa hukum dari Bantuan Hukum Front, yaitu tim kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab, hadir diwakili oleh tim kuasa hukum menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan, dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat, terkait bahwa beliau kita sama-sama tahu pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana, artinya masih masa pemulihan. Alhamdulillah tadi pihak penyidik Pak Ahmad Fadila dan rekan-rekan serta jajaran komandan-komandannya menerima dengan baik penjelasan dari kami dan pihak Habib Rizik, kemudian juga sangat mengapresiasi, kemudian juga mengerti alasan kemanusiaan dan alasan kesehatan terkait pemulihan kondisi dari Habib Rizik Syihab. Oleh karena itu kami di sini kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas pengertian dan kerjasamanya. Demikian. Tadi sudah dimintakan, akan tetapi kita masih proses karena untuk itu membutuhkan waktu, makanya tadi kita meminta pihak kepolisian untuk memahami hal tersebut. Ya Pak, polisi kan menyebut bahwa kalau Habib Rizik mendatang akan dipanggil ulang untuk dihadirkan pada Kamis mendatang. Akankah hadir Bang pada Kamis mendatang? Tadi kami sudah sampaikan dan alhamdulillah pihak penyidik sangat mengerti dari sisi kemanusiaan dan menghargai kesehatan dan privasi Habib Rizik dalam memulihkan kesehatannya dalam beristirahat. Artinya beliau sehat, akan tetapi sedang masa istirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.